Pada waktu pagi, burung-burung pun berkicauan. Dan bunga-bunga mulai bangun dan berkembang. Wah, seronoknya melihat sinaran matahari dan alam menghijau. Sambil menunggu kelopak sayap kembang dan melihat burung terbang, gembira rasa hati ingin menyanyikan lagu ini. Bila kita berkumpul, berkumpul, berkumpul. Bila kita berkumpul, bersukaria. Kawanku, kawanmu, kawanmu, kawanku. Bila kita berkumpul, bersukaria. Kawan... Apa awak buat kat dalam? Hah? Marilah keluar menikmati sinaran matahari. Saya takutlah. Ha, tengoklah tu. Cahaya matahari sangat terang. Saya takut nanti kelopak saya terbakar. Awak tengok kelopak saya ni. Tak terbakar pun. Alah, tak apalah. Tapi saya tak pernah keluar rumah. Lihatlah kelopak awak tu semakin pucat. Tu tandanya awak tidak sihat. Awak cukup minum air tak? Cukup. Saya minum air setiap hari tau. Adakah tanah awak itu ada baja? Ada. Cuma baja yang terbaik saja. Apakah awak mendapat sinaran matahari yang mengandungi vitamin D? Saya harus mendapatkan cahaya matahari untuk kesehatan saya ke? Iyalah, itulah satu-satunya syarat untuk tumbuh-tumbuhan sihat dan segar. Marilah keluar. Jangan takut. Alah. Baiklah. Nyanyilah bersama. Ibu ingin membeli bunga. Kami pergi ke sebuah kedai bunga yang berdekatan. Ada bermacam-macam jenis bunga yang ada di sini. Ada warna merah, biru dan bermacam-macam lagi. Wah, begitu banyak jenis-jenis pokok anggrek. Bunga anggrek adalah bunga kebangsaan kita. Saya suka bunga kerana ia cantik dan berwarna-warni. Banyak betul bunga-bunga yang kita lihat tadi ya. Kak Nora pasti mesti ada berbagai-bagai bunga yang berwarna-warni yang berdekatan dengan rumah adik-adik. Tapi jangan ke taman dulu kerana sekarang masanya untuk kita raikan hari lahir adik-adik kita di Crayon. Adik-adik, nyanyi bersama kami ya. Abang Syawal. Music please. Selamat hari lahir, 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 selamat hari lahir. Selamat hari lahir kepada adik-adik kita yang menyambut hari lahir pada minggu ini. Terutama sekali kepada adik Syaura Nazuha binti Imran. Cantik ni gambar dia, tak? Dan ucapan dari mama dan ayah serta Kak Naili kepada adik Syaura ialah
khas untuk Syaurah tersayang. Selamat menyambut hari lahir yang ketiga. Semoga panjang umur dan murah rezeki. Stay cute always. Dan adik Syaurah Nasuha telah berjaya memenangi hadiah dari kami di Crayon. Tahniah. Sebelum kita berpisah, apa kata kita ingati apa yang kita telah pelajari pada hari ini? Baiklah, huruf istimewa di Crayon minggu ini ialah huruf O. Betul tu, O untuk obor, ombak dan okey. Dan kita juga telah mengenali tentang bunga, kegunaannya, warnanya dan bahagian-bahagian bunga. Apa kata kita nyanyi lagu kumbang bersama adik-adik kita di sini? Yeay! Abang Syawal, music please. Satu serangga namanya kumbang, boleh berjalan dan juga terbang. Enam tumpuk hitam dan satu belang, cantik menawan, itulah kumbang. Warnanya merah saga, badannya bulat saja, berjalan perlahan-lahan, tinggal di atas dahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tumpuk-tumpuk hitam di badannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam kakinya untuk berjalan. Yeay! Bila matahari bersinar, langit biru semakin cerah, rumput subur dan menghijau, bunga-bunga cantik gembira. Inilah masa untuk kita bersama, bermain membaca, melukis dan mengira, berjumpa dan bergembira, menyanyi dan ketawa. Mari ikuti semua, ke taman berbagai warna. Inilah masa, inilah untuk kita bersama, bermain membaca, melukis dan mengira, berjumpa dan bergembira, menyanyi dan ketawa. Mari ikuti semua, ke taman berbagai warna. Yeay! Kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye!